Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Navita. Saya ingin membuat video ujian praktek. Mari simak videonya. Hai, di sini saya akan membahas apa sih Microsoft Office itu? Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X. Microsoft Office terdiri dari Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive, dan Teams. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Pertama, Microsoft Word. Microsoft Word adalah program pengolah kata. Fungsinya adalah 1. Membuat surat menyurat. 2. Membuat dokumen. 3. Membuat variasi pada dokumen. 4. Menambah gambar pada dokumen. 5. Membuat tabel. Manfaatnya yaitu 1. Menghemat waktu dan tenaga. 2. Meminimalisir kesalahan surat. 3. Meminimalisir penggunaan kertas. Dan berikut ini adalah contoh tampilannya. Yang kedua, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program untuk mengolah angka. Fungsi Microsoft Excel diantaranya 1. Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data. 2. Melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. 3. Menghitung soal matematika. 4. Membuat grafik dan lain sebagainya. Manfaat Microsoft Excel. Pertama, bidang akuntansi. Yang kedua, kalkulasi matematis. Yang ketiga, pengelolaan data. Yang keempat, membuat grafik. Dan yang kelima, operasi tabel. Dan ya, berikut ini adalah tampilan Microsoft Excel. Ketiga, Microsoft PowerPoint adalah program untuk kebutuhan presentasi berupa format, slide, agar presentasi lebih mudah dan menarik. Fungsi Microsoft PowerPoint 1. Untuk presentasi menjadi lebih hidup dan menarik. 2. Slide bisa diatur dan dicetak. 3. Bisa diakses di komputer. Berikut ini adalah contoh tampilannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.